Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Putri Cilacap dari Wong Ngapak. Ya, kali ini saya mau membagikan tutorial bikin cara bikin daun rajut. Ya, seperti ini nih. Ada dua model ya. Saya mau bikin yang seperti ini ya. Sebelumnya saya minta subscribe dulu ya, nanti sudah ditonton selesai dan mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dan mudah diikutin cara saya bikinnya ya. Dan alat yang disediakan tali, aku pakai tali poli Indo, ada gunting, ada korek api, dan ada hakpen, aku pakai hakpen 2,5. Ya, oke, langsung saja kita praktekin. Pertama kita bikin zip knot terlebih dahulu. Seperti ini. Ya. Sudah itu kita bikin rantai 10. Sembilan, sepuluh. Setelah 10 kita bikin tambahin 3 ya, 1 2 3. Nah, kita bikin double crochet di lubang yang ke-10 ini ya. Kita bikin 3 double crochet dalam satu lubang. Nah, kayak gini. Ada 4 double crochet sama yang rantai 3 tadi. Nah, terus kita bikin 2 double crochet di lubang single crochet selanjutnya. Dua ya. Terus 1 double crochet di lubang selanjutnya. Seperti ini. Setelah itu kita bikin triple double crochet. Nah, caranya seperti ini. Lilitkan benang ke hakpen, terus kita masukkan ke single crochet. Nah, seperti ini. Terus kita tarik benang 2, tarik benang 2, tarik benang 2, habiskan. Nah, ini namanya triple double crochet, lebih panjang daripada yang double crochet. Kita bikin satu lagi di lubang yang sama, tarik benang 2, tarik benang 2, habiskan kayak gini. Nah, kita terus bikin double crochet di lubang selanjutnya, setiap lubang 3 lubang ya, satu lubang satu double crochet. Sini. Terus selanjutnya kita bikin half double crochet, half double crochet. Kayak gini, ambil benang, masukkan, terus tarik semuanya. Ini namanya half double crochet. Terus kita bikin satu single crochet. Terus di lubang terakhir ini kita bikin 3 single crochet. Satu, dua, tiga. Nah, kita putar balik ya. Kita tambahin satu rantai, boleh. Terus kita masukin ke sini. Nah, buat ujung.
Nih. Nah, kita bikin single crochet di lubang yang sama tadi. Terus kita bikin half double crochet. Nah, untuk sebelah sini sama seperti yang sebelah sini ya. Half double crochet terus 3 double crochet. Tiga double crochet dalam tiap lubang ya. Nah, 1, 2, 3. Terus kita sama bikin triple double crochet di lubang selanjutnya. Terus 2 triple di lubang, 1 lubang. Terus double crochet. Terus 2 double crochet di dalam satu lubang. Terus 3 double crochet dalam satu lubang. Yang terakhir rantai 3 masukin, nah slip stitch di lubang yang sini ya, kayak gini. Jadi deh daunnya seperti ini. Selamat mencoba ya. Pertama kita bikin slip knot terlebih dahulu. Seperti ini. Ya. Sudah itu kita bikin rantai 10. 1. 6, 7, 9, 10. Nah, setelah 10 kita bikin tambahin 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kita bikin double crochet di lubang yang ke-10 ini ya. Kita bikin 3 double crochet dalam satu lubang. Nah, kayak gini. Ada 4 double crochet sama yang rantai 3 tadi. Nah, terus kita bikin 2 double crochet di lubang single crochet selanjutnya. Ya. Terus 1 double crochet di lubang selanjutnya. Seperti ini. Setelah itu kita bikin triple double crochet. Nah, caranya seperti ini, lilitkan benang ke hakpen, terus kita masukkan ke single crochet. Nah, seperti ini. Terus kita tarik benang 2, tarik benang 2, tarik benang 2, habiskan. Nah, ini namanya triple double crochet, lebih panjang daripada yang double crochet.
kita bikin satu lagi di lubang yang sama, tarik benang dua, tarik benang dua, habiskan. Nah, ini. Nah, kita terus bikin double crochet di lubang selanjutnya. Setiap lubang 3 lubang ya, satu lubang satu double crochet. Di sini. Terus selanjutnya kita bikin half double crochet ya gini, ambil benang masukkan terus tarik semuanya, ini namanya half double crochet. Terus kita bikin satu single crochet, terus di lubang terakhir ini kita bikin 3 single crochet. Satu, dua, tiga. Nah, kita putar balik ya. Kita tambahin satu rantai boleh. Terus kita masukin ke sini. Nah, buat ujung. Nih. Nah, kita bikin single crochet di lubang yang sama tadi. Terus kita bikin half double crochet. Nah, untuk sebelah sini sama seperti yang sebelah sini ya. Double crochet terus 3 double crochet. Tiga double crochet dalam tiap lubang ya. Nah, 1 2 3. Terus kita sama bikin triple double crochet di lubang selanjutnya. Terus 2 triple di lubang, 1 lubang. Terus double crochet. Terus 2 double crochet di dalam satu lubang. Terus 3 double crochet dalam satu lubang. Yang terakhir rantai 3 masukin. Nah, slip stitch di lubang yang sini ya, kayak gini. Jadi deh daunnya seperti ini. Selamat mencoba ya.